Selamat datang lagi di channel saya WVKID. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial, yakni bagaimana cara menyambungkan pembayaran di aplikasi AlphaGift dengan Virgo. Tentu kita sudah mengetahui Virgo ini salah satu e-walletnya dari Alfamart, jadi sudah sangat layak untuk memiliki e-wallet sendiri. Nah, bagi kalian yang belum daftar Virgo, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Di situ ada caranya. Kemudian untuk top up-nya juga ada di video saya sebelumnya. Tinggal kalian ikuti saja video tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau belajar ataupun memberikan informasi kepada kalian menghubungkan pembayaran Virgo di aplikasi AlphaGift. Untuk cashbacknya untuk saat ini belum ada, ataupun promo-promonya belum ada, tapi sudah sangat membantu untuk kita melakukan pembayaran di satu aplikasi dengan metode pembayaran yang begitu mudah. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Kalian bisa klik icon Virgo di paling atas ini, di bagian paling atas di aplikasi AlphaGift-nya. Nah, di sini tinggal kalian baca saja keterangannya. Nah, di bawah tinggal hubungkan Virgo sekarang. Nah, saya coba hubungkan. Tinggal kita masukkan kode OTP-nya. Asalkan nomor Virgo dan nomor yang terdaftar di AlphaGift itu sama, jadi tidak perlu bolak-balik aplikasi, itu lebih mudah. Tapi kalau berbeda agak susah. Kalian harus install dulu. Di sini ada keterangannya, AlphaGift membutuhkan informasi Virgo kamu, yakni melihat informasi saldo Virgo, melihat riwayat transaksi Virgo. Ini seperti biasa, sama hampir kayak transaksi ataupun gabungan di Tokopedia dan Kupai, itu sama aja seperti itu. Tinggal kita izinkan saja. Di sini sudah berhasil, tinggal klik OK. Nah, di sini ada informasi saldonya Virgo. Ini aplikasi Virgo saya juga tersedia ataupun sudah ada saldo sebesar 100.000. Jadi aplikasi di AlphaGift bisa membaca riwayat transaksi di sini. Nah, kita mau coba untuk transaksi sebenarnya sudah bisa apa belum menggunakan pembayaran di Virgo. Kita coba saja dulu. Saya mau coba produk produk digital di mana ini, di AlphaGift. Saya coba cari. Kalau di AlphaCard dulu itu kan bisa itu, ternyata di sini nggak bisa. Saya coba aja cari produk. Misalkan saya cari produk gula. Saya coba dulu di sini. Di sini ada makanan. Produk-produk yang saya coba dulu. Saya coba ini yang Bimoli. Saya check out dulu, check out lagi. Ambil pesanan di toko, karena kebetulan tempat saya jauh jadi tidak bisa diantar oleh pihak Alfamart.
Saya coba dulu di sini, Jawa Tengah, kemudian kotanya Banjarnegara, kecamatannya Sigaluh. Untuk kelurahan yang ada di Sigaluh hanya Prigi. Kita cari saja dulu. Nah, di sini ada waktu pengambilan. Saya adanya waktu hari Sabtu. Saya pilih yang Sabtu, kemudian jam sekitar jam 2 sampai jam 4. Saya klik OK. Tinggal konfirmasi. Di sini di bawah ada keterangan konfirmasi pengambilan waktu. Nah, tinggal kita pilih metode pembayaran. Kalau kalian punya voucher, kalian bisa masukkan di sini. Kita pilih metode pembayaran. Biasanya kalau sebelumnya itu ada GoPay terus ShopeePay, di sini ada Virgo otomatis di sini. Kita pilih yang Virgo saja. Kemudian tinggal kita bayar. Seperti ini caranya. Kira-kira diproses atau tidak, kita cek dulu. Nah, di sini wajib memasukkan PIN Virgonya. Di sini transaksi berhasil. Tinggal kita tutup. Nah, di sini sudah berhasil. Kalian bisa ambil pesanan sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, di aplikasi Virgo sudah ada keterangannya. Riwayat pemakainya seperti ini. Yakni digunakan untuk transaksi di AlphaGift. Nah, mungkin itu video yang dapat saya bagikan. Jika kalian suka dengan video ini, wajib like. Jika kurang suka, kalian dislike. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.